Setiap peristiwa yang hadir di muka bumi adalah pesan dari Allah. Peristiwa menyengatkan, peristiwa yang mengenaskan, peristiwa yang bikin hati gelisah. Itu ayat dari Allah. Sebagaimana semut datang ke Timur Leng, ayat dari Allah. Sebagaimana air menetes batu dan bolong, ayat kepada Imam Ibnu Hajar. Ketika penyakit cacar yang menghilangkan pandangannya, Said Abdullah Al-Haddad adalah ayat dari Allah. Lantas bagaimana ayat ini diterjemahkan? Kalau lagi pemilu, yang rame politikus. Lagi dolar turun, yang rame ekonom. Kalau ada yang meninggal, yang rame adalah para dokter. Begitu kita menyikapinya gitu. Taib. Sejenak mengobati kegundahan ini. Tadi saya mendapat nasihat dari W.S. Rendra. Ketika miliknya diambil olehnya, engkau katakan itu derita. Ketika miliknya diambil olehnya, engkau katakan engkau petaka. Dan apa saja kalimat-kalimat yang engkau katakan. Tapi ini adalah obat. Maka punten sekali silabus pendidikan di Musafir Center Indonesia. Nilai-nilai yang dibangun di Musafir Center Indonesia yang ada di kuliah duha Kang Rasid ini juga di Musafir Center, ada tiga nilai yang dibangun itu. Ini menjadi basic landasan hidup di muka bumi. Mudah-mudahan alumnus-alumnus kuliah duha bisa mewarnai. Kami berharap sekali menjadi penerang kegelapan kehidupan. Entah di level milenial, entah di level baby boomer, entah di level decision maker. Tiga landasan ini menjadi landasan materi-materi yang diangkat di kuliah duha dan di Musafir Center Indonesia. Dan tema-tema yang kami angkat di Dami Indonesiaku dan di tausiah-tausiah di televisi-televisi lain. Kalau Bunda Ayahanda, semua itu berdasarkan tiga landasan. Pertama, landasan pertama adalah zikir. Semua peristiwa harus jadi zikir ke Allah. Landasan kedua adalah harus jadi fikir. Ditelaah bagaimana menjawabnya. Setelah zikir, memunculkan fikir. Karena kita hidup di alam dunia, bagaimana zikir kita dipikirkan. Fikir ini menerjemahkan ke anak, menerjemahkan ke suami, menerjemahkan ke istri, menerjemahkan ke wartawan, menerjemahkan ke handai tolan. Itu pakai fikir. Tidak mungkin yang kita pahami, kita saja yang paham, harus diterjemahkan pakai bahasa milenial, terjemahkan pakai bahasa baby boomer, terjemahkan pakai bahasa businessman, terjemahkan pakai bahasa politikus. Itu harus dipikirkan. Akan berbeda bahasa ke milenial dan ke bahasa kid zaman now. Sangat berbeda. Itu pikir. Tapi kalau pikiran tanpa landasan zikir, kemana-mana pikirannya. Nomor tiga, ikhtiar. Fikir yang sudah dizikir, maka harus outputnya ikhtiar. Maka nanti pikirannya berlandaskan zikir, ikhtiarnya berlandaskan zikir. Jadi terbimbing. Fikir, zikir, ikhtiar. Kalau ikhtiar, learning to do. Kalau fikir, learning to know. Kalau zikir, learning to be. Ini harus menjadi landasan materi-materi yang diangkat di Musafir Center Indonesia. Ada orang ngambil pikirnya saja, maka jadi filsafat di kampus-kampus, filsafat terus. Tapi filsafat yang tidak dilandas oleh zikir, kemana-mana filsafatnya. Paham? Ada yang serius bekerja, ikhtiar pagi sampai malam, cek sunda maduk hulu pet nyawa, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ikhtiar yang penting keluar, tapi nggak pakai pikiran. Yang penting gerak. Tidak pakai zikir, maka pendapatnya segitu aja. Paham?
Maka harus tiga ini hidup itu, zikir, fikir, ikhtiar, learning to know, to do, to be.